Dibilang tidak efisien juga kita kalau teman-teman kalau masih ada kegiatan kita dia banyak kesulitan tapi kita berikan juga kita sebelum akhirnya kita ini satu dua dan besar apa sih ini tapi ada beberapa hal yang bisa saya lakukan yang kedua kita kosong of the
business administration gitu. Jadi mereka harus memamerkan produk mereka. Kalau di kita yang suka di jurusan sate dipamerkan apa namanya? Jual produk ya, jual produk gitu. Sama juga buat khusus mahasiswa-mahasiswa. Kemudian kita juga punya kompetisi-kompetisi yang juga menstimulus mereka, memotivasi mereka gitu ya, untuk ikut perlombaan itu detail planner dan entrepreneur spirit lab laboratorium. Nah, entrepreneur itu tuh kayak minimarket gitu ya. Produk mahasiswa itu dijual di situ gitu ya. Kemudian nanti mata kuliah tentang pembelian gitu ya. Nanti mengkaji tentang produk yang ada di situ. Nah, sebetulnya produk yang ada di situ bukan cuma produknya mahasiswa. Kita membuka peluang gitu ya. Jadi dari kitanya sendiri kalau produknya mahasiswa aja serecam, kosong produknya. Jadi kita membuka peluang UKM-UKM untuk ikut serta di situ. Iya, mampu. Nah, cuman tolong diperhatikan karena pembelinya di sini itu mahasiswa, gitu ya. Jadi disesuaikan harganya. Maksimal paling mahal hasilnya 10.000, gitu. 10.000 pun kayaknya buat mereka terlalu ini. Kalau dikasih harga 6.000, 7.000, 5.000. Iya, maksimal 5.000, gitu ya. Kayaknya dicoba sama mereka. Nanti para UKM yang display produk di sini keunggulannya selain tadi bisa diuji coba di test market oleh mahasiswa, nanti juga dapat kajian analisis daripada dosen. Kalau laku kayak kenapa, nanti sharing juga sama yang lain, ini produknya ibu gak laku gitu kan. Jadi evaluasi ya, evaluasi gitu. Apakah kemasannya, apakah rasanya, apakah harganya misalnya gitu, apakah penampilannya misalnya gitu ya. Macam-macam lah ininya kalau dilakukan kajian. Artinya kan dapat keuntungan ya dari sisi ini. Kalau soal misalnya di situ ada sedikit yang harus diberikan, ya pokoknya ibu mau gini aja, ibu bapak mah. Karena ini kan lab ini dikelola
kalau ke bisnis kan itu ada hitung-hitungannya lah ya, kan ada sewa, ada biaya sewa, mungkin ada ruangan ini dulu gitu, dan lain-lain. Beda jauh harganya ya, udah beda pengelolaan. Kalau itu kan memang kantin yang disediakan ya. Memang pasarnya beda, mungkin jauh lebih besar ya, karena misalnya seuniversitas bisa jadi lari sebagian di sana juga. Jadi mungkin bisa begini, ibu datang nanti ya lihat gitu, nanti kita ajak di sana, kita tur kampus lah ya, kita ajak di sana, ibu lihat makanan apa yang kira-kira pantasnya untuk mahasiswa ada di sini. Itu ininya melihatnya. Berarti kan ibu juga ini belajar bagaimana menata peluang nih, gitu kan ya. Karena di sini sebetulnya peluangnya ada, gitu. Mahasiswanya ada kok, ada 3.000 di sini, gitu kan. Gitu. Dan yang itu aksi dan kompetensinya di situ tinggi mahasiswa peluang di sini, gitu. Itu thank you.